kursi tim pabrikan Ducati belakangan dijadikan incaran oleh banyak pembalap. Beberapa nama seperti George Martin, Marco Bezzecchi, hingga Marc Marquez ditengarai menjadi kandidat kuat calon rider utama dari tim tersebut. Marquez mulai masuk dalam daftar setelah penampilannya yang baik di awal musim ini. Meski gagal finish dua kali, pembalap Gresini Racing itu tetap berhasil membuktikan diri bahwa masih kompetitif. Terkait kemungkinan tersebut, Francesco Bagnaia selaku pembalap tim pabrikan Ducati memberikan tanggapannya. Murid Valentino Rossi itu percaya bahwa Marquez akan bisa beradaptasi dengan baik. Di luar itu, Marquez sendiri mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan tim pabrikan. Namun, tak ditegaskan bahwa ia mengincar posisi tim pabrikan Ducati. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.